tahun mereka menunggu untuk melawan si naga jahat. Mereka sangkakan ini sudah berakhir. Inilah yang paling besar. Maharaja Mega! Dulu berdua, kini bertiga. Tepukan untuk Putih! Janda lama nama Zaitun. Potongan badan sebesar talam. Selamat datang ke Raja Pantun. Apa khabar? Shalom! Baik, bersama saya Nakyu Boboy. Dalam pertandingan akhir Raja Pantun, tanpa melengahkan masa lagi, kita nak memperkenalkan peserta pertama dari Subang Telinga. Peserta yang izinkan saya berpantun. Silakan. Masuk ke hutan samar-samar. Wow. Maaf tanya, Melayu ke Myanmar? Melayu, Melayu, Melayu. Baik, peserta yang kedua daripada Jinjang Pelangi. Belum mula lagi. Oh. Sabar. saya bernafsu syahwat. Ha? Saya bernafsu syahwat tadi. Oi. Macam-macam. Baik. Sebelum kita mulakan, ada apa-apa nak cakap? Ada. Silakan. Roti canai ditebar-tebar. Alhamdulillah. Halo, apa khabar? Khabar baik, khabar baik. Ada berjinjang pelamin? Saya beli. Beli. Jalan-jalan ke rumah Abdullah. Saya sehat, alhamdulillah. Mualaf. Tak, saya kulafat. Oh, baiklah, kita terus ke segmen yang pertama. Ya. Pantun untuk juri. Untuk juri. Kalau macam itu, saya pilih Najib Ali. Najib Ali? Bukan. Maksud saya, bagi tahu Najib, saya pilih Lisa. Lisa? Ya. Silakan. Dengar ni ya. Rakan di ofis. Saya ulang balik. Rakan di ofis kerja kerani. Semuanya ramah-ramah. Kalau Lisa menjadi juri, adakah you seri duduk di rumah? Wah. Pantun kekeluargaan. Pantun kekeluargaan. Baik-baik. Jinjang pelamin. Saya pilih Inu. Oh, bernafsu ah? Ah, bernafsu ah? Ah, biasa, saya biasa. Okey, silakan. Anak penuh berlari-lari. Belum bagi pantun, semua bulu sudah berdiri. bulu lomba. Okey. Inu, ready ah? Musim banjir berlenang-lenang. Hati-hati penyakit tahun. Itu enggak saya punya. Betul. Cara saya bagi lain. Lain. Itu tak best. Ini best. Pastikan best ah. Okey. Anak kecil memanjat dahan. Janganlah anak kecil kalau jatuh mati siapa. Okey, saya tukar. Tukarlah. Anak syaitan memanjat dahan. Jatuh seekor mata tercocok. Tengok Inu, saya pun tak tahan. Bila tak dapat kita. Segmen yang kedua. Makin hangat, makin panas. Segmen yang kedua. Ya. Perkenalkan diri dalam pantun. Okey, dengar ni ya. Baik. Budak-budak mandi telanjang. Budak-budak mandi telanjang tak elok. Tak elok. Tukar. Saya tukar. Tukar. Anak buaya. Mandi telanjang. Sama. 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 Jalan. Okay. Nampak seksi dari belakang. Nama saya sangatlah panjang. Panggil saja Hussein Kongkang.
Nama kampung, nama kampung. Kampung. Nama, eh, nama jangan kampung. Ketawa, ha? Jangan ketawa. Ha? Apa? Ha? You punya nama siapa? You punya nama siapa? Ah, tadi baru pantun ni betul. Ha. Ah, musim banjir, ramai berenang. Ha. Betul, ini betul, ini betul. Jangan sampai penyakit tahun. Ha. Ha. Betul, betul. Nama saya mudah dan senang. Okey. Panggil aja Pil Cikiti Om. Kau punya nama tu buat ciri biri punya ubat lah. Apa benda lah. Tak ada lagi lah. Weh. Takkan ini tidak ada. Itu saja. Persingan yang terakhir. Ini dia. Pantun menggunakan gambar ini. Gambar apa? Gambar apa? Sabar, sabar, sabar. Okay. Jangan berlojo. Senang. Minum, saya mulakan. Okey. Minum petang dengan ABC. Ini dia. Dato' AC. You mula. You mula, you saya mula. Dia saja faham, you tak faham ni. Okey. Dato' AC, biar ni siang jin de gu niao wa. Dato' Emilia, jin zi ru zi wu wu jie. Yi zeng, yi zeng ba hu hu, jau di zi na hu de. Hei, hei. Orang tak faham lah, apa yang cakap. Apa, tak apa. Saya faham. Dia punya cakap tu saya boleh translate ke bahasa Melayu. Ah, okey. Ah, dengar eh. Dengar, dengar. Dato' AC nama diberi. Ha. Betul. Datin Emilia dia punya isteri. Betul. 8 tahun dia jadi MC. Betul. Kalau dia tak ada, tak ada penyeri. Oh, yeah. Yes, itu dia. Tak payah cium, tak payah cium rasa. Sudah rasa. Saya pun ada pantun. Saya pun ada pantun. Tak ada duit hisap uncang teh. Tepukan untuk Kumpulan Putih. Sampai juga cutian kat Thailand. Huh, hasil duit PTPTN tu. Rumah urut. Uish, sampai Thailand kalau tak pi rumah urut, ibarat anak derhaka daripada dalam keluarga. Welcome to Thailand. Khap khum ka. Khap, khap. Khap, khap. Khap. Cakap bodoh cakap. Oh, cakap. Daripada mana tadi? Daripada mana tadi? Beach, beach. Bawa beach? Ha. Eh, nak pergi, nak pergi. Cannot. Non-Muslim only. Malaysia, Malaysia. Malaysia okey, ramai bawa. tapi now full book. Full book. Boy, kau lain nak macam mana lah, bai lu. Apa tu? Orang Malaysia mabuk, mabuk maling botol. Oh, biar. Eh, nak tanya lah. Ha. Ayam ada? Datang cari ayam, dah tahu dah. Ada. Ha? Ada. Ayam. Ayam ni yang cari tu. Betul ke datang sini cari ayam ni? Betul, ayam ni ya, ayam ni ya. Hey, jarang orang Malaysia datang Thailand cari ayam ni. Saya ayam ni. Kalau tak ada ayam ni, tak apa, saya fikir positif saja. Tapi last tanya, betul ke cari ayam ni? Ayam ni. Mari cek dulu. Selamat datang. Welcome to pusat urat urut selari. Kita ada moto. Oh, nek moto biurut. Kepala otak kau moto nek urut. Moto syarikat. Oh, moto syarikat. Ha. Apa dia? Urut-urut juga kiamat makin dekat. Tahu. Sekarang mari. Cek dulu, cek. Ui, Rai. Ui, mana? Okey, dah dapat keputusan. Okay, macam saya, kat mana nak kena buat dulu? Muka buat dulu. Kenapa muka buat dulu? Sebab muka lagi serabut daripada urat. Okey. Okey, tak apa, tak apa. Boleh tengok tak? Nak tengok. Nak tengok. 100 bat. Tengok 100 bat? Urut? Urut 30 bat. Kenapa tengok lagi mahal daripada urut? Sebab kalau dah tengok, confirm tak ambil. Kalau macam tu tak payahlah. Tak payahlah. Banyak lagi tempat yang nak beli bambi. Ui, dia ingat negara dia Malaysia datang Thailand sini. Dia lupa dia sampai Thailand tu.
Sekarang nak tengok? Nak tengok, nak tengok. Okay, on. Cuba tengok betul-betul. Apa ni? Gajah maskot Thailand. Ni gajah? Ha. Eh, boleh pegang tak? Boleh, masuk pegang. Masuk. Masuk. Ui, Laila. Ui, ui. Jina, Jina. Ya. Okey, okey, keluar, okey. Kenapa kau penyat gajah tu? Ha? Gajah jinak. Gajah jinak. Gajah okay, jinak. Macam mana? Eh, tapi saya nak urut. Kalau gajah yang urut, dia pijak mati. Habis? Orang, orang. Nak tengok orang cakap lah ni. On. Tengok betul-betul. Kenapa? Kenapa buncit? Dia bukan buncit, peranakan jatuh. Oh. Ni. Kenapa? Panggil dia keluar, panggil dia keluar. Panggil keluar, ha. 100 baht. Apa panggil keluar 100 baht? Kalau macam tu tak payah lah. Eh, tadi tengok. Ni nak bagi tahu lagi sekali, Thailand ni. Satu baht lagi habis dia piti-piti. Sekarang boleh panggil keluar. Ha. Lenda, kamu belum benar apa-apa. Eh, apa dia cakap? Dia cakap miau-miau tu kebetulan first time dapat urut harimau bintang. Kalau dia tai, dia urut saya. Dia yang urut. Kalau dia urut saya, biar gajah tu yang urut, biar dia pijak mati. Cancel. Cancel lah. Cancel. Cancel panang aku ni bakap, nak kenakap saya cancel. Cancel. Sekarang dia dah merajuk. Belum pernah customer tolak dia. Datang semalam customer bunting balik kembar. Eh, kenapa jadi situ? Satu tak jadi, satu atas santau. Mana nak? Oh, jaga. Kenapa dia maju? Dia maju pasal dia first time tengok awak. Dia dah jatuh cinta sama awak. Oh, ha. Betul dia maju lah. Sekarang dia maju 300 baht. 300 baht? Ya, maju 300 baht. Eh, biarlah dia nak maju ke dia nak jadi apa? Oi, 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 oi. Sekarang saya panggil keluar. Oi. Malikan! Ha? Malikan! Ha? Malikan apa tu? Malikan dia punya nama. Dia punya nama Malikan? Ya. Yeah. Eh, nama penuh, nama penuh. Malikan Got Talent. Ni. Malikan! Pengalaman baik kena. Kalau ni ceng kena bakung pula pun. Ui, hodohnya. Nantak pula. Customer want you. Lut. 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 Kata kau kali ini kena kemak. Eh, dia kata apa? Dia cakap kalau nak urus stoking buka. Kalau. Ini bukan stoking. Ini kulit. Oh. Ini kulit. Ulut. Sekarang nak ulut. Sekarang nak ulut. Ulut 30 baht. Eh, tadi dah bagi. Ulut tak pernah turun harga 30 baht. Eh, kalau jadi tak baik. Oh, oh, dah kena bagi lagi. Kenapa semua keluar angin? Sekarang cuaca tak cantik, angin tak menentu. Ha. Eh, saya nak happy ending ada. Happy ending? Ha. Dah agak dah orang Malaysia kalau datang nak cepat je happy ending. Dah boleh agak. Malikan, pulang panah le. Customer lewat tepe, nak lain apa. Bakat happy ending ke nak kutap. Wish. Sabar, ada. Jangan risau. Neng, neng, neng. Caprai. Caprai kerep. Caprai kerep. Eh, jangan. Caprai. Apa selalu tiang? Kenapa kalau tangga? Tiang haram, pakai tangga. Orang ingat kontraktor tak haram. Sekarang naik. Caprai. Naik, naik, naik. Happy ending. Naik. Naik. Wih. Tanah naik. Ah, naik. Naik, naik. Naik. Berdiri. Happy ending song. Ya. Berdiri, berdiri. Berdiri. Ngap tang, 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 ngap tang. Dia orang kata pakai Reno 2 ni, aha, muka macam lupa air, boleh jadi elok. Ah, oh, eloklah sangat tu. Amir. Baik. Cha. Ah, macam mana, Ustaz?
Bukan salah handphone lah Ustaz. Kenapa? Sama macam lopai jugalah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Kamarul. Waalaikumsalam. Ustaz Syafiqai. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Dah setahun kita tak ada show. Alhamdulillah baru je dapat show dua sekali besok Ustaz. Alhamdulillah. Ya, betul. Hey, dekat mana? Satu tengah hari dekat lorong Haji Taib. Yang kedua dekat konsert black metal. Ustaz, kita kumpulan Nasyid Al-Bida'ah. Apa tempat tu luar biasa sangat kita perform tu. Tak apalah, kita ada satu slot, slot keinsafan. Macam mana tu Ustaz? Bila diorang dah huah-huah-huah tak ingat Tuhan, kita bawa diorang ke jalan yang lurus. Hidayahkan ada mana-mana, hidayahkan ada mana-mana, kena kongsi. Dah dapat hidayah? Dah. Kena kongsi. Wah hajar, bini saya tu Ustaz, hidayah tu. Takkan nak dikongsi? Awak tak faham tu, awak tak faham tu. Ustaz, tak apalah, biarlah ingin dari hidayah dia. Ustaz nak tanya ni, payment kita macam mana Ustaz? Payment Alhamdulillah, saya dah cakap dengan management. Habis dia show, dia bayar cash. Alhamdulillah. Berapa Ustaz? 100 bahagi 3. Allahu Akbar. Tak apalah, amal jariah lah sikit. Ini saya tak suka. Kenapa? Sikit-sikit amal jariah. Ustaz bayangkan, saya nak bayar kereta. Saya pergi bank. Hari ni saya nak bayar kereta pakai aman. Boleh ke? Assalamualaikum Ustaz. Kenapa? Tak payah pening sangat pasal bayaran kereta tu. Asal? Ustaz tumpang saya. Ustaz mana ada kereta? Ni Ustaz. Saya wakil dia. Kangkungan saya banyak Ustaz. Itu nak bayar, ini nak bayar. Semua saya nak bayar Ustaz. Tak payah pening Ustaz. Kenapa? Awak makan, minum, tanggungan awak semua saya yang tanggung Ustaz. Awak tak ada rumah apa semua. Ya ke? Tak apalah. Besok dah show. Apa kata kita buat latihan? Takut lupa. Boleh. Ustaz start. Saya start. Ustaz start. Okay, ambil tempat. Standby. Baik. Up. Up. 3, 4. Hop. 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 Tak berapa kali nak hop. Hop ketiak dah berpeluh dah Ustaz. Hop. Berapa kali. Masuklah Ustaz. Saya nak dapat beat masuk tu, tak dapat. Kalau macam tu, kalau susah sangat, kita main lagu side B. Side B. Tak, yang kenapa? Pindah. Kaset pun ada AB. Ustaz, kita pindahlah. Pindahlah. Stand by. Up. 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 3, 4. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Saya macam minum air gas. Ustaz, berapa banyak tu Ustaz? Itulah, kalau awak tahu awaklah buat. Saya sikit lagi nak berbuih. Sabar Ustaz. Awak buat Ustaz. Kita nak bagi orang insaf. Kita menyanyi lagu insaf. Awak buat. Apalah Ustaz ni. Baik, sedia. Okay. Up. Up. 3, 4. Insaf. 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 Next song. Next song. Ustaz, next song. Lirik di mana? Lirik tak penting. Insaf tu yang penting. Kita bagi kata-kata semangat. Pengajaran. Bagi pengajaran. Boleh. Standby. Standby. Awak mula. 3, 4. Lagu iman adalah mutiara. Ini baru betul. Up. Up. 3, 4. Iman adalah mutiara. Iman adalah mutiara. Iman adalah mutiara. Iman adalah mutiara. Bila nak masuk? Bila nak masuk? Bila nak masuk? Saya pun tak tahu. Dalam temukan tu kumpulan putih.
Alhamdulillah. Nasyid Al-Bida'ah kita ni dah mula mendapat sambutan daripada orang ramai. Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz pun apa kurang tengok jarang orang semayang dahi putih. Orang hitam, Ustaz. Eh, nampak riak ke? Nampak, Ustaz. Eh, nampak riak padam, padam. Eh, boleh padam pula? Eh, hak masing-masing kan? Macam-macam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Sama-sama saya, Ustaz. Ustaz, capikan lagi saya rindu, Ustaz. Allah. Ya Allah, Ustaz. Eh, Ustaz, takkan berjubah-berjubah pun nak try. Lah, kenapa lagi pula tu? Alah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ustaz. Maksiat depan mata ni, ya Allah. Apa Ustaz ni? Laki dengan laki ni. Bukan boleh percaya, Ustaz. Sekarang jubah semua orang boleh selok, Ustaz. Hei, tak boleh percaya. Dah. Sekarang ni tak cakap banyak, Ustaz. Al-Bida'ah sekarang ni, orang kata job dah banyak. Cantik, Ustaz. Jadi, kita kena jamming lah. Kita pun dah lama tak jamming. Kita test vokal dulu lah. Standby. Standby. 3, 4. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Dah macam beruk dah kita, Ustaz. Tak apa. Tempat pertama kita nak pergi kat mana, Ustaz? Tempat pertama kita pergi bank, Ustaz. Bolehlah kalau macam tu, jomlah. Jom, ni, Ustaz. Ni. Tu dia. Ustaz. Nampak tu. Takkan bank pun panggil kita, Ustaz? Ingat betul kita apa? Betul. Dakwah tak kira tempat. Semua tempat kita langgar. Baiklah. Kalau macam tu, Ustaz. Ready, Ustaz? Ready, Ustaz. Riba itu berdosa besar. Riba itu berdosa besar. Riba itu masuk neraka. Riba itu masuk neraka. Assalamualaikum, Ustaz. Saya tak habis lagi, Ustaz. Payment dah dapat. Payment dah dapat, Ustaz. Cantik. Ustaz, dia ni dah macam beruk. Macam tu, Ustaz. Saya rasa tadi pasal payment tu, kita tajam sangat kot. Mungkinlah, Ustaz. Diorang bagi dalam sangat. Diorang terasa, Ustaz. Rasalah tu. Ustaz. Sama payment dah dapat. Payment dah dapat. Lantak dengan diorang. Ustaz, ada tempat kedua. Ini memang urgent, Ustaz. Mana? Pusat terjun pertandingan 3 meter papan anjal. Kita menasyik di bawah tu tengok diorang. Saya tak nak syubhat benda-benda macam ni. Dakwah tak kira tempat, Ustaz. Mana-mana tempat kita langgar. Baik, kita kembali ke sana. Semenjak naik kereta terbang, cepat sampai lokasi, Saya tak boleh tengok perempuan pakai seksi ni, Ustaz. Nampak mata tu, Ustaz. Nampak. Kalau nampak, saya tengok terus. Ustaz, lama tak nak tengok diorang kat atas tu? Lama tak tengok benda-benda indah. Ustaz. Ustaz. Macam-macam bentuk ada. Ustaz. Jangan tergelecek akidah tu. Astagfirullahaladzim. Kalau macam ni, biar saya pimpin lah. Cantik. Awak depan. Benda-benda macam ni, kita kena hati-hati, Ustaz. Lagu nombor 7, chapter number 6. Okay, standby. Baik, Ustaz. Okay. Baik, Ustaz. 3, 4. Aurat itu haram. Aurat itu haram. Aurat itu haram di sisi agama. Nanti kalau mati masuk api neraka. Jangan kata kami tak bagi pesanan. Esok kalau mati engkau jawab dengan Tuhan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Dah clear. Payment dah clear? Bukan, Ustaz. Dia suruh clear tempat ni. Dia menyampah tengok muka kita, Ustaz. Apa benda ni, Ustaz? Jadi payment dah clear, okey lah, Ustaz. Ustaz, Allah. Apa tu? Assalamualaikum. Al-Bida'ah on the way sekarang. Job. Kat mana tu, Ustaz? Mahkamah Syariah. Jom. Ada kes cerai. Itu pun kita pergi, Ustaz. Kita tempat mana pun kita langgar. Okey, Ustaz. Baik, Ustaz. Betul. Jom, Ustaz. Sampai. Cepat betul sampai, ya? Cepat betul sampai mahkamah ni, Ustaz. Kalau macam ni, Ustaz pimpin depan. Saya? Sebab muka Ustaz macam kaki betina, ya, Ustaz depan. Apa je? Alah. Syaitan mana yang merasukimu? Dulu kau bercinta, sekarang engkau menyampah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Member dah macam gagak tu, Ustaz. Apa benda, Ustaz, ni? Allahuakbar. Saya nak tanya, payment dah dapat?
Payment dah dapat, Ustaz. Payment dah dapat. Lantar dia nak bercerai-bercerai lah. Ustaz, yang ini paling penting. Ha. Kita kena datang kat situ dengan kadar segera sebab kat sini tengah panas sekarang. Sekarang, Ustaz. Yang penting saya bagi tahu dengan Ustaz. Kita bergerak ke sana dengan zikir, Ustaz. Takut malu-malu halus masuk dalam diri kita. Oi, Ustaz, saya risau macam tu, saya, Ustaz. Patut awak tak payah risau. Malu tu takut. Patut tengok awak risau. Ustaz, kita pergi, Ustaz. Kalau macam tu, kita pergi dengan zikir. Betul, Ustaz. Okay, stand by. Stand by. 3, 4. Assalamualaikum, Ustaz. Kita ni berzikir bukan macam mentera. Apa benda, Ustaz, macam ni? Subhanallah. 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 Wallahuakbar. Ustaz, jangan pandang, Ustaz. Ini semua dunia, Ustaz. Jangan pandang, Ustaz. Tak sana, Ustaz. Ah, sini, Ustaz. Sini, Ustaz. Ustaz. Ustaz, sini, Ustaz. Saya... Apa dia, Ustaz? Kita dah sampai. Kita dekat Maharaja Lawak pun dia orang panggil, Ustaz. Ustaz, malam ni 500 ribu, Ustaz. Kalau dia orang ni tak jujur, merangkak besok kepada masyarakat macam kita. Kenapa? Ustaz berani sangat ni. Depan-depan sangat ni, Ustaz. Ustaz, dia orang ni jangan kita takut. Yang bagi rezeki bukan dia orang, Allah. Betul tu, Ustaz. Ustaz, betul tu, saya setuju. Saya nak minta maaf dululah. Ustaz, akidah Ustaz tu dah mula tergelecek tu. Ustaz dah mula kejar dunia ni. Dunia ni. Ini semua dunia. Ayat 500 ribu tu jangan dipandang betul, sangat. Betul-betul. Saya 500 ribu, dunia pun dunia. Lantaklah dengan orang. Ustaz. Apa dia, Ustaz nak cakap apa? Ustaz cepat betul tukar ke kafe. Awak kafe kan? Tak apa. Ustaz, saya ambil tempat. Kalau macam tu, Ustaz bawa depan. Jambil tempat, Ustaz. Tempat, Ustaz. Hai, cantik, Ustaz. Teluslah, jujurlah, ikhlaslah. Cabutan. Oh, tak jadi, Ustaz. Tak jadi, Ustaz. Tak jadi. Ustaz kalau nak bagi, dia kena tajam. Apa benda? Ustaz tengok saya. Okey, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ha? Nak buat apa tu? Azan terus je. Cepat sikit. Ustaz. Panggil lu. Ustaz, kalau macam tu, biar saya yang bawa. Okay. Buka azan ke orang pula. Stand by. 3, 4. Kalau kita jadi juri, jangan kita pilih kasih. Dosa. Kalau kita jadi juri, jangan ada klepek tepi. Haram. Nampaknya tak jalan. Kita pakai yang tinggi sikit. Tinggi. Ini sebab dah kemalah biarkan dia orang ni dah aku jadi dia. Ustaz, bagi yang paling lantang tajam. 3, 4. Dose. Itu dia Pute. Dan selamat malam bersama saya, Brown Palare. Kita beralih dengan berita yang sikit lagi nak jam 9. Berita tergempar. Rakyat Malaysia sangat-sangat terkejut sambil terkentut untuk memikirkan hari pertama tahun 2020 yang kereta belum terbang lagi. Tetapi yang terbang hanyalah duit kerana membayar saman, kerana merokok di halayak ramai. Kita teruskan dengan berita jenayah dalam negeri. Seorang pencuri telah ditangkap kerana mencuri di kedai yang sama 2 hari berturut-turut. Apa benda ni? Tak tahu ni. Kita bersama dengan wartawan lokasi kita yang kini berada di Kodiang. Silakan wartawan kita di Kodiang. Baik, terima kasih kepada bilik berita bersama dengan saya, Ketum Mat Dahari. Ketum Mat Dahari daripada Kodiang, Kedah. Kita bersama dengan pencuri yang baru saja ditangkap untuk kali yang kedua. Kita tanya dia. Semalam hang mai curi kedai ni baju. Hari ni hang mai lagi pasal apa? Betul, semalam saya datang curi baju kat kedai tu, lepas tu saya datang hari yang sama pasal nak tukar saiz. Pasal apa? Saya ambil M, saya lupa saya pakai XL, tu saya datang apa salah. Tak salah. Awak hang ingat kedai ni kedai bapa hang?
Bak kata pepatah, kera di hutan disusukan, anak di rumah jadi syaitan. Kembali kepada bilik berita. Ini sangat menakutkan saya. Okey, kita teruskan dengan berita jenayah kedua. Seorang pencuri motor yang mencuri motor di rumah telah ditangkap kali kedua kerana memasuk rumah yang sama. Oh my God, apa benda lagi ni? Okey, jadi kita akan bersama dengan wartawan kita yang kini berada di Alostar, Kedah. Ha? Kita persilakan. Alostar sana. Alostar sana, Alostar sana, Alostar sana. Tepi, 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 tepi lah Datuk. Alah. Apa Datuk? Orang wartawan lagi penting. Tepi, 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 tepi. Ni pun tak ni nak duduk kat sini. Macam mana wartawan di sana? Belum, belum, belum. Terima kasih. Kembali bersama dengan saya, Ketum Mat Dahri. Daripada Alostar. Oh, saya lagi tadi melecet tu. Ha? Melecet. Dia kalau laju-laju, kalau melecet, berapi tu. Nih, aku nak tanya Hang lagi sekali. Hang lagi, tak ada orang lain ke mencuri? Eh, bukan saya je, wartawan pun sama juga. Tak ada orang lain. Aku seorang yang wartawan kat sini. Tak ada lah wartawan muka macam mekanik. Awak ingat pencuri muka macam tapi ada kan macam Hang? Ni aku nak tanya Hang. Semalam Hang main curi motor kat rumah ni. Betul, betul. Hari betul. Ni Hang main lagi bersipu. Semalam saya curi motor, saya lupa ambil rotek. Habis tu? Pasal tu saya datang balik sambil rotek. Pasal sekarang ni roblox banyak. Nanti kalau polis tanya rotek tak ada, tu dah jadi salah. Curi motor mana boleh? Hang yang curi motor. Hang yang curi motor. Hang ingat apa rumah ni? Apa? Ya, ya. Baik, kembali kepada beli berita. Wow, ini sangat menajubkan kerana wartawan lebih muka penjenayah daripada penjenayah, ya. Okeylah, sekarang ini kita nak beralih ke berita. Tapi sebelum kita beralih ke berita, kita kembali dulu untuk iklan dengan berita yang sangat mendalam. Silakan iklan dulu. Rambut tersekat dekat skala 6. Kusut. Awaknya rambut Hang ni masam. Masam. Busuk. Busuk. Gunalah shampoo reject. Cuba letak, cuba letak, cuba letak. Masih sangkut skala 6. Tak apa, biar rambut tersekat di skala 6, jadi Hang tak masuk neraka jahanam. Ayo bersama saya, shampoo reject, shampoo dunia akhirat anda. Baik, Bang. Kita kembali dengan berita sikit lagi nak jam 9. Kita beralih ke berita hiburan. Mara Jelawa Mega 2019 telah menutup tirai dengan jayanya Putih diangkat menjadi juara Mara Jelawa Mega. Dengan membawa wang tunai RM500,000 dengan yakinnya. Jadi sekarang ni kita nak bersama dengan Putih yang kini berada di sana. Kita bersama dengan Putih. Jadi kami memang dah jangka dah Putih memang jadi juara daripada minggu pertama lagi. Bukan kata nak bongkak lah. Kami memang dah tahu dah. Kami masa malam final tu, kami baru berkulak sikit je. Kami dah tahu dah kumpulan lain tak boleh mencabar kami. Dah Hang bersibuk menangis. Kita tak juara ni. Tak ada. Kalau dengan kumpulan lain belum tentu saya juara. Masuk Hang tokeh lah. Jangan cakap tokeh. Apa tokeh lah. Good work, Putih. Good work. Good work. Putih. RM500,000 di tangan anda. Di paling campak. Inilah dia. RM500,000 milik anda. Oh. Wajib Ali tu. Wajib Ali. Oh. Waktu kita teruskan dengan berita negara luar. Kita bersama dengan rakan kita yang kini berada di Indonesia. Silakan Popon. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Pon, gimana Pon di sana? Alhamdulillah. Macam mana, Pak? Biasa aja. Oh, iya. Iya, iya, iya. Saya Pon, sebenarnya... Pon, sekarang gimana, Pon? Saya sebenarnya apabila sudah tersingkir itu hari, saya kecewa, lagi derita. Iya. Tapi sekarang kembali ceria. Kenapa? Karena Ramet pun ada sekali. Jadi pada Mbak Inul, saya mau ucapkan terima kasih kerana mengkhianati warga negara sendiri. Sleman ni, alamak. Tolong. Jap. Tak, yang kenapa kau pakai macam ini? Tema kau kan flora dan fauna.
flora dan fauna macam aku ini National Geography. Oh, iya ke? Sekejap. Yang ini pokok pisang dan pokok tebu nak buat apa? Pokok pisang ni, kau letak kat pintu gerbang tu, pastikan buah dia bertemu. Ha. Tebu ni, kau susun sampai masuk rumah kau. Aku buat kenduri, bukan pesta ponggal. Apa benda kau ni? Mutu lah ni. Kau tak habis-habis dengan mutu kau tu lah. Bawang aku mana bawang? Kau kena tipu dengan penjual. Bawang tak ada. Hai, aku dah beli 2 guni. Ni, aku nak cerita kat kau. Bawang kan? Ha? Kan dia punya koloni kulit dia tu. Ha? Aku kopek. Tak jumpa bawang. Kulit dia semua. Sekejap. Aku rasa kau ni gila. Yang kau kulit tu lah bawang. Kira? Siapa ajar kau ni? Mutu. Oh, kau tak habis-habis dengan mutu. Aku punya kobes. Ha, kobes pun sama. Kau kena tipu. Apa yang aku kena tipu? Aku selak. Tak jumpa kobes. Itulah yang kau selak tu kobes. Selak kain tahu pula. Eh. Selak kain aku tahu memang ada kat situ. Hei! Apa benda kau ni? Kau nak buat kenduri kan? Santan tak ada. Eh, aku beli 20 biji kelapa. Kau kena tipu lagi. Kau ni bodoh sangat. Apa yang aku kena tipu? Tadi, aku belah kelapa tu air je. Santan tak ada. Allahu Akbar. Kelapa. Kelapa tu kau perah dulu baru keluar santan. Eh, selalu santan dalam kotak? Yelah, dia diperah masuk kotak. Ini kali belilah kotak, tengah beli kelapa. Allahuakbar. Mana kelapa tu? Aku bagi kat mutu. Buat apa? Dia buat santan. Allahuakbar. Kau ni pening akulah. Aku nak tanya kau lah. Apa dia? Hari ini rumah kau kenduri. Betul lah. Satu menu pun kau tak bagi lagi. Alamak. Aku tunggu dari malam sampai pagi. Ya ke? Takkan kau nak bagi orang gigit kuaci? Dah. Tapi sebenarnya menu tu dah ada. Apa dia? Sayur. Sayur ada. Ada. Ikan ada. Ikan apa? Ikan. Eh, gila. Gila. Ikan keli mana cukup? Kalau tak cukup, pakai engkau. Eh, aku bukan keli. Habis? Aku berudu. Alah. Okey. Sekarang ni kau rasa menu tu okey ke tak? Menu kau ni? Ha. Okey. Setakat. Aku paling dengan pokok ni kan. Yang kau tiru aku pula. Jap. Binatang apa yang berlari tu? Ha? Apa benda dia ni? Dia bawa apa ni? Jap. Ayuh. Binatang sudah sampai? Tak, mana satu binatang? Kau ke dia ni? Eh. Ini binatang. Saya Binawe. Jap. Dia ni siapa? Eh, kau tak tahu dia? Siapa? Inilah mutu. Tak, yang ini kuda ni nak buat apa? Eh, saya bukan bagi awak lah dia lah. Kau nak buat apa kuda? Eh, bodoh. Ah. Aku suruh beli nombor kuda. Bukan bawa kuda, bodoh. You cakap baik sikit. Ini kuda ada nombor tak? You tengok. Eh, asal nombor satu? Ini nombor kalau naik 500,000. Kita 3 orang lari macam kuda tak? Apa masa? Okey, sekarang ni kita lauk dah ada. Sekarang ni kita orang tak tahu nak masak apa. Kau jangan pening. Ha? Nasi aku dah masak. Cantik. Nasi apa? Ujung periuk aku masak. Nasi apa? Nasi impit. Nasi impit tu biasa. Itu biasa. Ini luar biasa. Apa yang luar biasa? Nasi tu aku impit dengan mutu. Jadi nasi impit. Apa benda kau ni? Alah, tolonglah. Aku nak buat kenduri. Nasi sudah ada. Mau masak apa? Saya cakaplah. Saya orang India. Kita masak kari boleh? Kari apa? Ha? Kari apa? Kari apa? Kita kari kuda lah. Hei! Okeylah, ikutlah. Eh, macam mana nak masak? Masak kari macam ini. Kita guna barang ada biar. Masuk bawang sikit. Masuk kicap sikit. Masuk tomato sikit. Masuk bawang sikit. Baru kari macam ini.
mana sekarang awak ni? Sekarang ini malam kalau orang tak ada apa-apa makan, kita kasih bungkus. Saya sponsor nasi ayam lah. Baguslah mutu ni. Ha? Aku bawa dia tak sia-sia bodoh ni. Tapi... tapi saya tanya itu ayam mau satu kali bungkus kan? Mau asing-asing? Eh, sekali je senang. Saya khawatir lah. Kenapa? Saya takut itu ayam makan nasi orang mau makan apa? Jap, jap, jap. Engkau ni bukan nak bagi aku senang. Engkau ni lagi menyusahkan aku. Pening kepala. Hu-ha, hu-ha, hu-ha. Pening kepala. Doa, 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 sabar, doa. Sekarang macam mana ni, aku dah pening dah ni, nak buat kenduri, nak masak apa pun tak siap lagi ni anak. Ni, aku confuse ni daripada tadi. Kenapa? Aku nak tanya kau, sini kau. Kau buat kenduri apa ni? Ha? Kenduri kahwin ke? Pelamin tak ada. Jemputan tak ramai. Orang sikit. Kau buat kenduri apa ni? Siapa kata aku buat kenduri kahwin? Habis tu yang kau jemput kita orang? Ah, kita dua orang juga. Sebab masa benda ni jadi, korang yang ada dengan aku. Kau buat kenduri apa ni? Saya tak faham lah. Sebenarnya, aku nak buat kenduri talil untuk arwah anak aku. Ainul Madia, kalau adik ada, mesti adik bangga tengok Walid kat sini sekarang. Walid, ibu, kakak, lindung adik. Adik tunggu kami kat syurga ya, sayang. Engkau lah bidadari dalam syurga. Bersama yang di maligai bahagia, anggun gayamu bagai seorang putri, indahnya wajah bermani seri. Ainul Madia, saya akan umumkan terlebih dahulu juaranya, tetapi dipersilakan untuk naib juaranya mengambil hadiah terlebih dahulu. Karena kita akan biarkan ruang pentas ini disambut dengan kemeriahan nama juara yang bakal diumumkan. Adakah putih juara anda? Adakah zero juara anda? Man yang bertukar kumpulan bersama dengan kumpulan putih seperti mana yang saya umumkan minggu lepas, adakah membawa tuah atau malapetaka? Zero yang hadir bersama dengan ibunda tercinta, harap-harapnya doa ibu terkabul. Juara Maharaja Lawak Mega 2019 adalah... kalinya mereka tampil bertiga untuk final Maharaja Lawak Mega 2019 dan mereka diumumkan sebagai juara.
Dan sekarang dipersilakan Putih untuk mengambil hadiah Anda sebagai juara Maharaja Lawa Mega 2019. Dipersilakan Putih. Putih dipersilakan untuk mengambil hadiah Anda kerana Anda menggelar juara Maharaja Lawa Mega 2019. Sekarang kita buka untuk juara Anda, Putih.